اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره والمقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد نبلغكم الفضيل تون امام seluruh ahli dan kuasa masjid, para pegawai masjid, para imam yang bertugas, para bilal muadzin yang bertugas, para asatidzah, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita banyakkan setinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memilih kita untuk kita beristiqamah. Tetap kita berada di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di malam-malam Ramadan. Untuk kita tunduk dan patuh menunjukkan kepada Allah dan mempersembahkan kepada Allah amal ibadat kita. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini dan juga bulan-bulan yang lainnya, semuanya Allah Subhanahu wa taala terima di sisi Allah, dan Allah akan memberikan kepada kita ganjaran yang sebaik-baiknya di akhirat nanti insya-Allah. Allahumma amin. Hadirin mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ini, malam yang ke-7 Ramadan, seminggu dah kita. Sedang tak sedang kita dah seminggu berada di dalam malam bulan Ramadan, alhamdulillah. Dan malam ini adalah malam yang ke-7. Dan tazkirah kita di masjid ini, kita menggunakan kitab 40 hadis jalan ke syurga yang dilimpunkan oleh Al-Fadhil Ustaz Zamri bin Hashim hafizahullah ta'ala. Malam ini tuan-tuan, kesempatan masa yang terbatas ini, saya nak bacakan dan kongsikan dengan tuan-tuan hadirin mukminin yang dimuliakan Allah ta'ala sekalian, satu hadis yang ke-7 daripada kitab ini, iaitulah hadis yang berkaitan dengan kelebihan kita mengerjakan solat sunat rawatib. Apa dia sembahyang sunat rawatib? Sembahyang sunat rawatib ini ialah sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang fardu. Sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang fardu. Ada yang qabliyah, ada yang ba'diyah. Ada yang hanya qabliyah saja, tak ada ba'diyah. Nah, itu nama dia sembahyang sunat rawatib, iaitu sembahyang yang mengiringi sembahyang fardu. Baik, kita tengok hadis kita di tuan-tuan. Hadis yang ke-7. Wa bihi ilaihi qala an ummi habibata radhiyallahu anha. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر يعني قبل صلاة الفجر رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث تدوان برواية كان dari سيدتنا أم حبيبة رضي الله عنها. Siapa dia Ummu Habibah? Ummu Habibah adalah
ihda zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang daripada isteri-isteri Nabi. Ya, dipanggil dengan Ummu Habibah. Bila kita sebut tuan-tuan dalam bahasa Arab ni, dalam Arab, masyarakat Arab ini, nama mereka kalau dipanggil dengan Ummu ataupun Abu, maka itu bukan nama sebenar. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, itu bukan nama sebenar dia. Sayyidina Abu Bakar, nama sebenarnya ialah Abdullah bin Abi Muhammad. Jadi bukan yang nama dia Abu Bakar. Abu Bakar ni panggilannya. Samalah sahabat-sahabat yang lain pun, kebiasaannya kalau namanya dipanggil dengan Abu 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 ataupun Ummu Ummu Ummu, maka ini bukan nama sebenar. Contohnya Ummu Hani binti Abi Talib. Ummu Hani bukan nama dia Ummu Hani. Nama dia yang sebenar ialah Fatikah ataupun Atiqah binti Abu Talib. Jadi itu bukan nama sebenar. Jadi dalam Arab ni tuan-tuan, biasanya Abu dan Ummu ini bukan nama dia. Begitu juga dengan Sayyidina Ummu Habibah, isteri Nabi. Bukan yang Ummu Habibah ni namanya Ummu Habibah, tapi nama sebenarnya ialah Sayyidatuna Ramlah. Orang Melayu pun ada juga nama Ramlah ni kan. Ramlah ke Ramlah kan? Ya. Sayyidatuna Ramlah binti Abi Sufyan. Itu nama sebenarnya Ramlah binti Abi Sufyan. Ha? Radiyallahu anha. Salah seorang isteri Nabi. Pak Tua Nabi Abu Sufyan ini, Abu Sufyan ini salah seorang daripada pemimpin Mekah yang sangat-sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermusuh betul. Berperang dengan Nabi, bawa Nabi peperangan. Badarnya, Uhudnya, berperang dengan Nabi. Tapi akhirnya apabila berlakunya Fathu Mekah, maka akhirnya Abu Sufyan, anak-anak semua orang Mekah bakal masuk Islam, dan Nabi pun berkahwin dengan Sayyidatina Ummu Habibah. Jadilah Abu Sufyan yang sebelum ini musuh, tiba-tiba Allah jadikan sebagai wahdu. Duduklah masyarakat dengan duduk keliling orang. Kan? Aku benci ke hang, benci-benci, tengok-tengok anak-anak kita tu aduh bercinta, tengok-tengok tengok pisang pada muka. Sudah pahala kalau gaduh-gaduh jadi tengok pisang. Kalau gaduh-gaduh, tengok-tengok kita duduk gaduh dengan kawan kita tu kan, tak tengok-tengok dia jadi apa? Jadi madu kita, lagi parah. Dah jadi pisang tu kira okey, tengok-tengok jadi madu, lagi haru. Baik. Jadi Sayyidatina Ummu Habibah radhiyallahu anha qala, dari dawah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ummu Habibah ni kan isteri Nabi, tapi macam apa dia kata Rasulullah bersabda? Awak dia tak kata suami aku berkata, awak dia tak kata suami aku telah berkata. Siapa suami yang? Rasulullah. Mereka tak kata suami aku berkata, sebab maqam kedudukan Rasulullah itu lebih tinggi, lebih utama kalau nak dibandingkan dengan kedudukan sebagai suami isteri. Kedudukan Rasulullah ini maknanya para sahabat, sahabiah, mereka ni dalam hadis-hadis, walaupun mereka itu adalah anak Nabi, cucu Nabi, isteri Nabi, tetapi mereka tetap menggunakan qala Rasulullah, Rasulullah berkata, kerana ini adalah lambang ihtiram, hurmat, hormatnya mereka, kasihnya mereka, mengagungkan mereka ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man salla fi yawmin wa layla. Siapa yang sembahyang pada siang hari dan juga malam harinya, 16 rakaat, 12 rakaat. Siapa yang sembahyang 12 rakaat, dia jaga sembahyang 12 rakaat ini, bunyalahu baitun fil jannah, Allah akan binakan satu mahligai kepadanya dalam syurga. Makna apa? Siapa hak ulun jaga 12 rakaat ini, sembahyang sunat qabliyah ba'diyah Nabi nak sebut ni,
12 rakaat dia gagal semua, Allah akan bagi kepada dia istana dalam syurga. Maksudnya apa? Maksudnya takkan Allah bagi istana tapi dia tak masuk syurga. Betul tak? Maksudnya apa? Maknanya siapa yang jaga 12 rakaat ni, Allah akan bagi dia masuk syurga, plus Allah bagi mahligai yang lebih hebat kepada dia di dalam syurga. Maknanya orang amalan ahli syurga adalah salah satunya untuk hadis ni. Dalam hadis yang lain, dalam satu riwayat yang lain, Nabi sebut 10. Dalam hadis yang kita baca ni, riwayat Tirmizi ni dia kata 12. Tak apa, banyak sikit, 2 je lebih. Iaitu apa dia? 12 rakaat ni iaitu rakaat arba'an qabla zuhri, sembahyang sunat zuhur qabliyah zuhur 24 rakaat. Sembahyang sunat zuhur qabliyah 4 rakaat. Dan wa raka'ataini ba'daha, dan sembahyang pula 2 rakaat lagi lepas daripada sembahyang zuhur. Ini sembahyang sunat ba'diyah zuhur. Maknanya di situ dah berapa? 6. Wa raka'ataini ba'da al-maghrib, sembahyang sunat 2 rakaat selepas maghrib. Ini antara sembahyang-sembahyang yang ditutup ni. Wa raka'ataini ba'da al-isha, dan 2 rakaat selepas isya. 2 rakaat tadi ni hak kita buat lepas sembahyang isya tadi tuan-tuan. Pahalanya lebih besar daripada tuan-tuan sembahyang sunat tarawih buka lagi. Orang Melayu dia tak mengaji. No? Dia kata mayang tarawih lagi bagus daripada mayang sunat ba'diyah. Lepas tu, lepas mayang isyak, dia tak mayang sunat ba'diyah. Dia pergi menyimbang tarawih. Ha, bagus lagi, pergi sambung. Dia tak mayang sunat ba'diyah isyak. Wahai mayang sunat ba'diyah isyak, 2 rakaat itu pahala dia lebih besar daripada mayang sunat tarawih. 20 rakaat ada buat, kita campurkan dia. Kan? Kesian kan? Kesian. No, jadi lepas tu semayang sunat qabliyah ba'diyah ni, semayang sunat rawatib ni pahalanya lagi besar. Lagi besar. Lepas tu tahanlah nafsu nak pula menimbang, nafsu nak pula zaukuk, nafsu nak pergi saja buat melepuk atas tu motor, dah nak ambil rumah saja nak buat hidup, tahanlah. Semayang sunat ba'diyah insyaAllah dah dapat pahala besar sikit. Lama-lama pula ada rumah senja-senja malam mereka duduk main lintas dengan rumah tiap hari. Kan? Tak dan redak pun orang kuasa ni habis redak. Kita tahu. Dia tak semayang sunat lagi. Dia tunggu apa kita tahu. No? Dia tunggu apa kita tahu. Rumah dah senja lah. Dia tengok kawan-kawan sebelah rumah dekat mati habis lah. Dia duduk dulu tu, mayang sunat alam-alam tu. Eh, pelik sungguh. Kalau hak muda-muda ni kita faham lah, dia paduk orang lagi nak hidup 60-70 tahun. Ni ada 70 tahun. Tak mula lagi nak semayang. Bila nak semayang tak tahu. Dia macam nak marah pula. Bukan nak marah, nak payah. No? Supaya kita tak mau. Bila duduk dalam kubur, baru kita tepuk dari. Eh, kalau aku semayang, kalau aku semayang. Jangan ada dalam kubur, baru nak payah. Baik. 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ha, ini semayang sunat subuh ataupun semayang sunat fajar. Ha, ini pahala dia lagi besar. Raka'ataini qabla subhi, no, 2 rakaat sebelum subuh. Nabi kata apa? Khair minat dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isi dia. Lagi baik daripada dunia dan segala isi dia. 2 rakaat sebelum subuh. Keterangan hadis kata Syekh kita ni, solat fardu kita ni banyak kekurangan dia. Siapa yang semayang dia sempurna, kita ni banyak kekurangan. Kalau semayang kita cukup dengan rukun, cukup dengan syarat, tapi kadang-kadang kita tak khusyuk. Kadang-kadang dah semayang kita ni, kita macam-macam, teringat kokno, teringat kokni. Ha? Semayang kita jadi tak khusyuk. Oleh kerana semayang kita ni tak sempurna, maka kita ni, kata Syekh kita ni, kita tak boleh nak capai darjat khusyuk seratus-ratus. Oleh itu kita mestilah mengerjakan solat sunat bagi menampung kekurangan pada solat fardu. Ha tu, mayang sunat qabliyah, ba'diyah, semayang sunat-sunat ni, ini adalah nak menampung kekurangan dalam semayang-mayang fardu kita.
Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Ghazali kata, ibarat orang yang semayang tapi tak cukup segala dia punya rukun dan juga syarat. Dia semayang tapi tak sempurna qomat qinah dia. Rukuk dia tak sempurna, apa nama, sujud dia tak sempurna, tapi dia semayang tapi tak sempurna dia punya qomat qinah. Semayang rukuk, lepas tu terus bangkit, i'tidal pun tak ada, berdiri dia terus dia rukuk habis sujud pula. Jadi semayang dia tak sempurna. Semayang tak sempurna macam ni, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ibarat macam orang yang menghadiahkan kepada raja seorang puteri yang cantik tetapi makwe tak nyawa. Tuanku, tuanku, sempena bersedih tuanku, saya nak pergi hadiah. Ha, hadiah apa? Satu puteri, tuan puteri yang cukup cantik, cantik gila-gila punya, Miss Universe. Tapi nombor satu lah korangnya, apa dia? Tak nyawa, makwe. Nak buat apa? Agak-agak tuanku rasa seronok dah, tuanku maaf. Lagi maaf lah, jantar dia tak mati lah, tu mesti duduk bawa main apa-apa istana, susah aku. Tapi tak puan, dia lain buruk. Tuanku akan maaf. Kata Imam Ghazali rahimahullah, orang yang sembahyang sempurna, rukun dia sempurna, syarat dia sempurna, tertib dia, dia ikut, tetapi dia tidak, apa dia, tak menjaga sunat-sunat. Mana sunat arafah dia tak jaga. No? Tahiyat awal dia tak mau baca, bunuh dia tak mau baca. Yang ni kata Imam Ghazali, ibarat menghadiahkan kepada tuanku seorang puteri yang cantik dan bernyawa, hidup, cekok, cantik, tapi kudung tangan, kudung kaki. Bulatang. Hak tadi bagi mayat, hak ni bagi hak kudung. Tangan tak ada, kaki tak ada. Lepas tu tuanku ulangan nasuah dia makan, dia terja pula. Tuanku pun marah pula. Begitu juga kata Imam Ghazali, orang yang sembahyang tidak sempurna kan, dia sempurna dah, rukun dia sempurna dah, dia punya apa nama, tawak ninah dia dan sebagainya, sunat amal dia lah, tapi sunat hayah dia tak buat. Dia sujud tak baca zikir subhanallah rabbil a'la. Dia sujud rukuk dia tak baca subhanallah rabbil azim. Dia tak baca apa dirusnya buat tentang dia. Tapi dia punya apa nama, tawak ninah dia kena. Maka ini kata Imam Ghazali, seumpama menghadiahkan kepada raja seorang puteri yang cantik, yang sempurna, dia punya tubuh badan dia, anggota dia, tapi tak ada gigi. Saya enggaklah mampuin kan? Ha, pakai mahat putah kan, nampak tengok mata pun gini-gini, oh cantik semua. Buka-buka, sengih-sengih tak ada gigi kan? Bukan kata-kata tak ada gigi yang nak, ni kening pun tak ada, bulu mulumai mata pun tak ada perlu. Ha, itu ibarat Imam Ghazali. No? Bagus juga Imam Ghazali punya ibarat apa tu? Bagi kita arti, bagi kita faham. Jadi semayang kita tentu bagi kita sempurna, sebab kita nak hadiahkan, ha, kita nak persembahkan ibadah kita kepada Allah. Imam Ghazali kata, Imam Ghazali memperumpamakan semayang fardu ni macam modal dalam negara. Siapa yang semayang, semayang dia berdua elok, maka dia tu macam mengembalikan dapat modal ya. Keluar RM100 dapat RM100 balik. Nah ya. Tapi bahawa tadi kata siapa yang semayang sunat itu umpama untung daripada mereka. Buat pula modal RM100 dapat RM350. Untung kau ni. Untung lah. Tapi ada orang hak mereka, dia mereka dia keluar RM100 penat mereka ni. Dapat balik RM100. Balik modal ya. Kan? Untung tak ada, penat saja. Baik dah menikah apa tu? Nah, habis tak menikah, tak ada duit tu eh. Ha, macam ni lah. Tak semayang tu eh, malah saya nak semayang tu. Boleh dapat muda yang boleh. Ha, maksud nak apa? No? Ha, ingatlah lagu tu. Nah, kita ni menikah dengan Allah Ta'ala. No? Apa gunanya jika menikah kalau tak ada untung dan dapat muda saja? Seorang hamba tidak dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah wajib saja. Dia mesti dekatkan diri dengan Allah dengan melaksanakan tambahan ibadat sunat daripada hak wajib. Kita tentu kalau takat fardu saja tak pergi rapat dengan Allah Ta'ala tak lebih. Wa ma yataqarrabu 'abdan, no?
tidaklah semua hamba-Ku dia mendekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala bin nawafil, dengan ibadat-ibadat senang. Qobliyah, Ba'diyah, mengatur sekitar rawin, ngawitin, mengatur dibagi pula tahajud dia dengan mayang sunat dan sebagainya. Banyak semua mayang sunat dia. Bin nawafil, dengan ibadat-ibadat sunat, kata Allah, hatta uhibbahu, sehingga aku jatuh cinta kepada dia. Allah akan jatuh cinta kepada kita, Allah akan bagi perhatian lebih kepada kita, Allah akan sayang kita bila kita banyak melakukan perkara yang sunat. Tapi jangan senang-senang awak kita apa? Yang tu Allah murka balik. No? Hari tu Allah murka. Hari aku suruh buat wajib, tak mau. Hak sunat hak wajib. Tak mau lagi tu. Kena buat hak wajib dan kita tambah pula dengan hak sunat. Maka yang ni akan menyebabkan Allah cinta kepada kita. Semua yang sunat ni terbagi kepada beberapa bahagian. Ada yang disyaratkan berjamaah dan ada yang tak disyaratkan berjamaah. Yang berjamaah, yang disunatkan kita berjamaah ni ada lima saja, iaitu mayang raya. Mayang raya kena berjemaah. Kemudian mayang pagi, gerhana matahari, gerhana bulan. Kemudian semayang sunat istisqa, mayang sunat minta hujan. Dan juga semayang sunat tarawih dan semayang sunat witir pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, mayang sunat witir ni hanya dalam Ramadan yang sunat berjemaah. Luar dalam Ramadan, tak sunat berjemaah. Tak dapat pahala sunat, harus saja. No? Jadi buat tu bunyi kalau kita tak semayang sampai ke witir. Sementara sunat rawatib pula dibagikan kepada dua, satu yang muakkad yang sangat dituntut dan yang kedua tidak muakkad. Yang muakkad ada 10. Ha, ini macam hadis sebut hadis saya kata tadi ni. Iaitu dia dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat sebelum zuhur, dua rakaat lepas zuhur, dua rakaat lepas maghrib, dua rakaat lepas isyak. Ha, ini 10 ni adalah sunat yang sangat dituntut, sunat muakkad, no? Sunat muakkad. Nabi sangat jaga semayang ini, dan kalau Nabi tertinggal kerana sesuatu keuzuran, Nabi potong, boleh potong. Tentang tak ada nak semayang sunat qabliyah subuh, memang orang semayang subuh lah, qabliyah subuh tak ada, tak ada nak buat sunat subuh tadi, semayang sunat fajar atau sunat subuh tak ada. Habis semayang subuh, habis semayang subuh, tuan-tuan boleh bangkit semayang sunat qabliyah atau sunat subuh secara qadha, qadha'an lillahi ta'ala. Boleh. Kalau ada orang tahu, biar dia semayang sunat qabliyah subuh, mana ada hang tak tahu, duduk dia. Kan? Kalau orang tanya, bercakap semayang lepas subuh, bukan semayang sunat lepas subuh, saya tak sempat semayang sunat subuh pagi tadi, lepas subuh baru saya buat. Boleh, tak ada masalah. Ha? Mayang-mayang sunat yang ada waktu kita boleh qada. No? Mayang-mayang sunat yang ada waktu kita boleh qada. Yang tak ada waktu, kita mayang sunat hajat, dah yang qada. Tak ada tubuh waktu bila, tak apa. No? Ada waktu. Jadi kita boleh qada. Rawatib ini tidak makat. Rawatib yang tak makat pula, dua rakaat tambahan sebelum zuhur, dua rakaat tambahan selepas zuhur. Jadi maknanya semayang empat-empat. No? Bayang empat-empat. Yang tu tak ditutup. No? Yang ditutup adalah 10 tadi. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Ada sebagian lagi tak buat tu lah bayang sunat sebelum maghrib. Sebab dia baik ikut mazhab Syafi'i, kaum yang jadi, iaitu masa sembahyang maghrib tu terlalu pendek. Sekiranya saya panjang pula, habis usaha. No? Dia ada waktu sembahyang dia. Jadi lepas guna pandangan itu, maka qabliyah maghrib lepas tak buat, tak ada masalah. No? Ada hadis Nabi sebut, Nabi kata salmu raka'ataini qabla maghrib. Nabi ulang tiga kali, mayanglah dua rakaat sebelum maghrib. Tiga kali Nabi ulang, sahabat nak buka cuak lah, buka belai. Maka Nabi kata liman syaa, bagi siapa yang tak wajib lah. Dan Nabi SAW bersabda, siapa yang jaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur, Allah haramkan tubuh dia daripada dibakar api neraka. Ha, itu dia. Man salat 4 qabla zuhur wa 4 ba'da zuhur, haram Allahu jasaduhu 'ala an-nar. Allah haramkan tubuh badan dia daripada neraka. Tak mau masuk neraka tuan-tuan, Nabi amarlah caranya sembahyang 4 rakaat qabla zuhur, ba'da zuhur 4 rakaat. Dan dalam hadis Nabi yang terakhir dia kata,
Nabi juga mendoakan rahmat bagi orang yang sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Rahimallahu mumra'an shalla arba'an qabla al-'ashr. Siapa yang sembahyang 4 rakaat sebelum asar, Allah akan rahmati dia, Allah akan jatuh cinta dan kasih kepada dia. Mudah-mudahan tazkirah kita yang ringkas ini tuan-tuan dalam sepanjang masa yang ada ini, kita ambil perhatian betul-betul. Jagalah sembahyang-sembahyang sunat-sunat rawatib. Sembahyang sunat-sunat rawatib kita jaga qabliyah dan ba'diyah. Mudah-mudahan dengan kita menjaga sembahyang-sembahyang sunat ini, Allah akan kasih sayang kepada kita dan Allah akan masukkan kita ke dalam jannah dalam syurga-Nya insya-Allah.